Putra Deddy Corbuzier yakni Aska Corbuzier dikabarkan akan menjadi mualaf. Gus Miftah mengatakan bahwa ia dan Deddy bahkan sudah membahas hal ini sejak tahun 2020. Dikutip dari YouTube KH Infotainment pada Minggu 22 Mei 2022, Gus Miftah melihat adanya ketertarikan dari Aska untuk menjadi mualaf. Saat itu, ia berpesan kepada Deddy untuk mendoakan Aska dan tidak memaksa. Lebih lanjut, pria berusia 40 tahun tersebut menyampaikan bahwa Deddy sempat mengatakan kepadanya bahwa Aska sudah mantap untuk mualaf. Meski Deddy ingin Aska menjadi mualaf sepertinya, tetapi Gus Miftah mengaku bahwa Deddy tidak memaksa putranya. Mengingat Aska sudah bisa menentukan kepercayaannya sendiri. Apabila Aska sudah mantap untuk menjadi mualaf, Gus Miftah belum tahu lokasi untuk menuntun Aska menjadi mualaf.